Friends. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube saya dulu. Karena dengan kalian mensubscribe YouTube ini, berarti Anda membantu supaya saya bisa memberikan lebih banyak lagi informasi, bahkan edukasi buat kamu semua, Zee Friends. Terima kasih. Halo Zee Friends, ketemu lagi dengan saya, Zoya Amirin. Kali ini, saya excited banget ya. This week is very amazing actually ya. Saya kenalan dengan banyak sekali perempuan-perempuan dengan good vibes gara-gara perempuan di sebelah kanan saya. Coba perkenalkan dirimu. Aku Ida dari Niplets. Niplets itu apa sih, Ida? Kita jualan lingerie. Wow. Dan jangan salah ya, ini bukannya karena kenapa saya ngundang Ida di sini? Ini bukan karena supaya perse ya udah pakai lingerie aja, enggak. Ada pesan seksi di balik semua ini gitu. Betul. Ya. Yang menarik dari Niplets ini adalah lagi kepo-kepo Instagram tentunya gitu ya, selang ini. Wow. Niplets ini lingerienya bukan cuma keren-keren ya, which is harganya menurut gue itu affordable banget gitu ya. Idenya mereka itu adalah seksi not slutty. Jadi menjadi seksi itu bukan berarti murahan ya. Benar. Ini karena kita nih ya orang Indonesia gitu ya, Da, itu banyak terpapar terhadap pornografi sehingga banyak perempuan yang berpikir kalau pakai pakaian seksi itu udah pasti ya sama kayak bintang film porno, itu berarti murahan, gampangan dan sebagainya. Nah, di dalam Niplets itu kalau misalnya kalian juga follow ya, kalian bisa melihat ada beberapa edukasi. Satu, message yang terbesar dalam Niplets adalah body shaming ya, untuk mencintai diri kamu berapapun size-nya. Betul. Right? Self love dulu. Self love dulu gitu. Abis itu dia juga banyak ada edukasi-edukasi mulai dari aku lihat ada apa aja tuh di ininya ada blue baby blues. baby blues, ada sex after babies. Karena terus, kan perempuan tuh agak susah mencintai dirinya kalau lagi gendut banget ya. I feel you, right? Gitu. Terus model-modelnya juga adalah real people gitu. Betul. Ya. Yang sering kali kalau saya membeli beberapa lingerie gitu ya, saya lihat wah keren banget nih di badan gitu, saya modelnya coba, ya. Kenapa jadi mekar begini ya, kok gue gak keren gitu. Tapi model-modelnya ini adalah kebanyakan real people. Even ada beberapa model dari luar juga yang plus size, itu seksi banget. Parah. Kayak Meghan Trainor semua gitu di sana ya gitu, atau Adele kali ya gitu. Tapi membungkusnya tuh seksi dan sama sekali gak murahan, gak trashy gitu ya. Dan suka banget. Nah, yang pengen aku tanya nih gitu, kenapa lingerie, Da? Kenapa mau membuat menghantam body shaming, which is honestly susah banget di Indonesia, like susah banget, ampun deh, ampun. Bener sih. Jadi aku kalau pertamanya itu kenapa dapat ide Niplets dan kenapa jualnya lingerie itu adalah aku demen koleksi dari aku umur 17 tahun. Iya, aku emang udah demen pakai G-string, pakai tom, pakai BH tuh yang enak dipandang atau enggak, at least bra sama pantinya match warnanya. Kayak kenapa? Gitu. Pasti nyokap deh. Enggak, salah. Kok bisa? Lebih ke temen. Keren banget. Oh gitu. Jadi temen yang kasih tahu kayak udah umur segini tuh jangan pakai kayak kalau bisa jangan pakai CD yang kayak grandma panties kayak gitu. Kan dulu kan aku pakai CD-nya yang kayak tahu enggak grandma panties apa? Tahu enggak? Tahu enggak? Grandma panties kayak apa tuh? Katun, warnanya kayak krem atau krem biasanya warna krem, katun, standar, katun terus tinggi. Kan? Tinggi banget sampai perut tuh. Bener itu, kan? Yang pakai. Jadi kalau misalnya kenapa tadi saya langsung pembukaan langsung pakai saran mesti pakai yang seksi, karena kalau misalnya kita pakai yang coklat kulit itu lagi ya, kalau istilahnya ya masih ada nggak sih maling jemuran zaman sekarangnya, kalau maling jemuran zaman sekarang itu istilah pentisnya tuh digantung pun gak ada yang mau nyolong gitu, makanya gitu. bener sih. Tapi umur 17 is very yang. Ini ya amazing ya dari teman. Yeah, pula dari teman, kebetulan temannya lebih tua. Jadi aku gabungnya sama teman-teman yang udah lumayan di senior aku lah. Jadi nggak seumuran, terus mereka yang kasih tahu coba deh pakai panties yang kayak gini, pakai tong deh. Soalnya lu kan pakai misalnya pakai baju nih udah bagus, ngepres badan. Putih, baju warna putih. Iya, apalagi baju warna putih. Jangan pakai celana dalam putih juga kalau. Yeah. Kalau nggak, at least pakai tong yang kayak jadi garis yang di samping yang itu di baciknya nggak kelihatan gitu loh. Dari sana sih mulai oke, kayaknya mesti coba. Yang pertama kali coba tuh nggak suka, Kak. Karena nyelip, enggak nyelip, bener. Masalah semua perempuan banget pertama kali pakai tong. Mesti cari yang cocok ya, terus cocok, gimana? Betul. Abis itu mulai dari sana kayak belajar aja deh, pengen. Tapi pas pakai itu aku berasa
confidence level tuh naik banget. Jadi aku kalau jalan di restoran tuh berasa banget. Aku inget banget hari itu bener-bener pakai tong terus jalan di restoran. Itu rasanya I own the world gitu loh. Kayak ya udah aku jadi berasa seksi aja meskipun jadi, orang ada lagi. Iya enggak sih, bener enggak sih? Jadi kayak berasanya ya gue tahu gue seksi dari dalam. Even though enggak ada yang lihat, itu aku berasa seksi sendiri aja. That matters. Jadi kalau saya nih lagi beli gitu ya sama teman-teman gitu ya. Kebetulan ada beberapa teman yang skeptis kalau aku tuh lagi belanja lingerie gitu, lagi belanja bra gitu pakai dalam segini. Ngapain Zoe pakai dalamnya bagus-bagus, gak ada yang ngeliat ini. Gue ngeliat loh, benar. Doesn't matter siapa yang ngeliat, nanti itu bonus, tapi yang gue lihat itu penting gitu untuk gue nikmatin. Kalau dulu mamaku yang ngomong. Jadi gini, ada soal bilang boleh pakai katun kalau misalnya lagi olahraga atau apa gitu ya, panas, nyerap gitu ya, itu lebih bagus. Tapi dia bilang gitu, jangan pernah pakai tuh yang enggak matching. Kalau mama tuh bilang gini, misalnya kamu lagi kenapa sakit terus ke dokter mesti diperiksa, malu tahu kalau warna-warni blang-blang boleh tahu. Benar. Kan terus gitu. Iya, enggak ada orang yang mau sakit tiba-tiba. Tapi kalau misalnya kamu kecelakaan atau apa gitu pas lagi di ini sama dokternya, ya ampun, berani gitu. Mah, emang kalau udah kecelakaan orang kepikiran. Ya enggak. Misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ke dokter, mama akan nanya dulu, "Kamu enggak ada yang bolong kan?" Enggak ada gitu. Ya enggak sih gitu. Kamu ada teman ternyata dari ya. Teman. Justru kalau keluarga aku lebih konservatif sih. Gitu. Cuma ya udah. Abis itu ya mulai pakai lingerie sendiri, terus hobi jadi koleksi lingerie, terus akhirnya ya udah daripada karena susah cari lingerie di Indonesia yang harganya affordable dengan kualitas yang lumayan bagus, yang bagus lah gitu. Karena either kalau lingerie di Indonesia itu either mahal banget bisa jutaan atau murah banget terus jelek banget. Enak, iya gitu. Dan gatel terus gitu. Kalau gatel terus ya gitu, kalau misalnya keringetan terus pliket-pliket aneh gitu ya, enggak keringetan gimana-gimana banget, tapi kan kalau misalnya agak silk gitu kan kita maunya nyaman gitu ya, bukan yang licin kayak bener. Aduh gimana sih gitu. Jadi yang gitu ya. Jadi kalau kita dibilang sombong maunya beli merek luar, enggak, bukan apa-apa. Masalahnya di sini belum ada yang benar-benar sesuai. Benar. Kenyamanan sih. Lagi. Betul. Problem banget deh. Terus akhirnya mulai tahun berapa sih sampai kepikiran? Aku mulai nipples itu tahun 2016. Tapi itu aku belum masuk ke lingerie banget. Jadi aku lagi tuh lagi zamannya bralet. Jadi aku main bralet terus, tapi aku karena aku suka main lingerie, aku slip-slipin nih lingerie, masuk-masukin gitu kan. Terus lama-lama kayaknya aku jadi enggak gitu demen ke braletnya. Jadi aku lebih demen sama lingerie-nya. Akhirnya ya udah deh. Aku tahun 2018 aku bilang kayaknya udah harus stop semua yang bralet, main di lingerie aja. Karena aku lebih intuit, aku intuit banget. Jadi akhirnya kerjain lah yang lingerie semua, terus lumayan ngeboom. Kenapa nggak jualan lingerie aja? Kenapa harus meyakinkan orang bahwa semua size itu keren? Like why? Why you care? Kenapa peduli? Karena ini happen banget di aku juga sih. Aku tuh aku ada insecurity. Aku tuh boobsnya kecil. Iya, semua perempuan ada. Aku boobsnya kecil, jadi ketika ini aku ketemu gini loh. Gara-gara aku ngobrol sama followers, terus setiap kali mereka minta advice, mereka kan bilang kayak, Ci, aku body insecurity-nya ini, lingerie mana yang cocok. Selalu, setiap wanita tuh pasti body insecurity-nya ada, dan selalu nanya gimana cara nutupinnya. Tapi aku selalu bilang juga sama mereka, pertama-tama itu sebenarnya bukan pilih nutupinnya sih, tapi accept dulu diri kamu sendiri. Kalau kamu belum accept sebagus apapun lingerie dipakai kamu, kamu nggak akan merasa itu bagus di badan kamu, atau kamu nggak bakal merasa kamu tuh cantik gitu loh. Jadi pertama-tama tuh accept dulu, self love, baru pakai lingerie, karena lingerie itu buat aku media sebagai salah satu cara untuk kamu meyakinkan lagi kalau kamu tuh cantik gitu loh. Karena percuma udah pakai mahal-mahal, bagaimana juga, tapi abis itu ngerasa, aduh lemak gue di kanan di kiri sih. Nah susah juga ya. Iya. Karena kan jadi balik lagi kayak ke psikologi itu kan kak. Jadi kayak tetap aja sebagus apapun baju yang kamu pakai atau lingerie kamu pakai, kalau kamu nggak pede ya udah gitu aja. That's it. Iya. Kan tapi sayang. Ya aku lihat ya hebatnya Ida ini sama juga seperti banyak orang yang berbisnis gitu ya. Bisnisnya itu banyak sukses ketika dia mulai care sama kesejahteraan orang lain, ketika dia menjadi solusi gitu ya buat orang lain. That's why waktu lagi ngajak kolaps tuh kayak histeris gitu sih aku. And dia juga ternyata hal yang sama, udah kayak orang jodoh gitu ya. Kita kolaps yuk, I was like, karena aku lihat gila
ya kalau ngelihat Niplets Official tuh kayak semua pesan positifnya tuh dapat banget gitu, dan semua model yang ada di situ tuh gitu ya tuh kayak yang apa ya, punya vibe tertentu gitu ya, maksudnya lihat aja gitu ya, no matter how big or small their size, which is tuh ya sebagai seksolog ya dak, susah banget untuk encourage orang bahwa di atas ranjang ya itu yang penting adalah confidence. Gitu. Betul. Karena kalau nggak dapat confidence-nya, memang kelar sih itu, apapun itu. Dan confidence is a new sexy, I think, ya gitu. Dan ada beberapa research juga yang menunjukkan bahwa setiap laki-laki, ya terlepas dari berapapun size-nya si perempuannya, kalau perempuan yang nggak pede di atas ranjang, meskipun badannya bagus supermodel, ternyata mereka turn off. Iya, benar sih, Kak. Mereka ngerasa kayak, ah, whatever, gitu, nggak terangsang banget. Dan gimana kamu bisa milih model-model itu, dah? Like, how? Milihnya ya? Kok bisa nemu sih? Itu ini memang ini sih, ini apa, followers Niplets tuh baik-baik banget. Aku juga amazed pertama kali aku kerjain RPRB pertama, RPRB Real Body 1. Itu aku agak takut, karena aku takut aku cari real people. Jadi aku nih gak ada yang bayar. Aku maunya orang tuh volunteer, karena kan real people kan, bukan model gitu loh. Akhirnya aku cuma post aja deh, ada gak sih yang mau ikutan kalau aku bikin campaign kayak gini? Ternyata mereka semua ini feedbacknya bagus banget. Oke deh, kalau gitu ini aja deh, kirim drop email, terus aku baru seleksi gitu. Jadi aku seleksinya juga nggak mau yang kayak misalnya harus cantik gitu, tuh nggak, aku nggak lihat dari sananya, tapi aku lihat dari self-confidence-nya satu, attractive atau enggak. Karena menurut aku attractive itu nggak cuma dari kecantikan sih, menariknya itu loh, iya, gitu ya? PD-nya juga kayak semarik apa sih nih orang. Terus biasanya mereka ada beberapa yang kayak kasih notes gitu, kayak cerita sedikit. Iya, kayak Dinar tuh ada cerita, jadi model aku yang dari RPB pertama, dia cerita dia dulu dibully pas segala macam. Terus kayak okay, ini ceritanya dapet banget, jadi aku pengen ketemu. Akhirnya kita ketemu, terus pilih 4 model di RPB pertama gitu. Oh gitu, terus yang lain-lain gimana kamu bisa milihnya? Gitu, base-nya cerita-ceritanya mereka, iya gitu. Cerita-cerita mereka, sama aku emang nyari karena aku pilih 4 size kan, 32, 34, 36, 38. Jadi harus ada semua nih yang size ini, jadi aku tinggal seleksi dari sana. 38 in the house. Gitu sih. Oke, terus ini Ida, kayak misalnya models dan segala macam ini lingerie gitu ya, banyak orang yang masih agak konservatif melihat sebagai lingerie. Bener. Gimana kamu ngadepin bici-bicinya followers, komentar kalo, negatif gitu di Niplets-nya ya? Di Niplets. Kalau di Niplets aku tuh dulu pernah dapet DM dikatain gini, lu kalau mau binal, binal sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak orang lain, gitu. Aku sempet down sih, itu aku down banget, aku sampe gak niat jualan, kayak lu gak mau buka IG Niplets lah, ini tuh jahat banget orang-orang, aduh sedih lah, aku pengen gak mau ngerjain lagi. Cuma aku balik lagi kayak banyak banget yang nyemangatin juga, kayak jangan stop cuma gara-gara beberapa orang tuh bilang negatif. Kamu tuh di sini banyak banget yang kasih support kamu. Jadi banyak banget followers aku yang kayak, "Ci, kenapa sih udah enggak pernah muncul lagi?" Jadi mereka sadar nih aku enggak muncul-muncul. Terus jangan karena orang negatif kamu jadi keikutan down gitu. Terus kayak okay, udah balik lagi gitu. Jadi dari followers tuh yang nyemangatin banget. Soalnya aku kepoin Niplets gitu ya, banyak banget yang cerita tentang tadinya tuh aku nggak pede setelah lahiran, aku ngeliat lemakku dan segala macam, tapi aku coba pakai lingerie ini dan yang paling enak adalah kan lingerie itu pas ya di badan kita gitu. Kalau misalnya kekecilan juga ya nggak ada modelnya gitu, adanya cuma small doang, kayak kita kan sedih ya gitu. Tapi kalau misalnya itu comfort dan nyaman, dan itu tuh bikin kita tuh yang kayaknya, aduh okay banget. Ini yang kayak gini-gini nih bikin jadi gak sabar mau nyobain gitu loh. Okay, kalau gitu thank you banget ya, Daya. Terima kasih Kak Zoya. Pasti para G Friends akan penasaran kan gitu ya, mau kenalan sama ini yang lain ya, sama apa, real people, real model ya dia. Real people, real body. Real people, real body gitu ya. Nah, buat nanti setelah ini kita akan kenalan sama beberapa model yang bersedia hadir di sini, gitu ya. Akan kenalin sama ini juga. Kenapa mereka dipanggil Muse ya? Iya. What is Muse? Tunggu dulu. Nanti aja di episode berikutnya. Kalau enggak nanti biar kepo, biar ditungguin. Boleh. Oh iya Kak, betulnya aku ada bawa sesuatu dari Niplets. Oh my god, oh my god, oh my god. Aku bawain ini. Yeah.
Astaga. Buat Kak Zoya. Aduh, kayaknya kalau box ini aku tahu nih apa nih. Oh, kalau ini nanti aku unboxing aja ya, Zifres, biar lebih private. Kalau ini aku kasih lihat dikit aja. Oh my god. Aku tuh suka banget warna putih. Kemarin sempat ditanyain, putih tuh kenapa putih sih? Maksudnya sukanya nggak tahu. It's just like seksi aja gitu. Kenapa putih? Karena putih menerawang itu seksi. Wow. I think. Aduh keren banget nih, thank you. Oh my god, halus banget sih. Halus kan, beda kan? Usap-usap gitu. Jadi jangan iri ya Zifren, silahkan meluncur ke nipples_official di follow ya. Lihat, gitu. Terus bagi kamu yang muse sering di body shamingin gitu ya sama orang, tunggu deh ya. Nih kamu akan bertemu dengan para muse ya. Di sini kamu akan belajar lagi tentang body shaming. Saya aja ya baru kayaknya baru kenal mereka lewat Instagram mereka, ngobrol sebentar baru di chat aja tuh udah kayak yang a lot of unicorn vibes, tau nggak sih around them. Nanti deh enjoy sedikit, nanti enjoy beberapa ini ya, ngerasain vibe mereka di episode selanjutnya. Thank you Z friends, bye. Ini badan kita tuh adalah sesuatu yang cara, jadi menerima adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Iya. Kalau mereka misalnya, duh gila lu gini-gini. Aku pikir proyeksi mereka, juga iya, kali ya, benar. Belum bisa nerima kekurangan mereka gitu. Jadi saya sarankan untuk bertobat.